Nang Chenhui berasal dari provinsi Quezhou, suku minoritas Tong. Sebenarnya adalah guru seni rupa sekolah menengah bertemu di Quezhou, istrinya mengadakan riset terhadap suku Tong. Menikah dan kembali menetap di Taiwan, dia lebih mengabdikan dirinya pada lukisan minyak. Lukisan Liang Chenhui yang paling diekspresikan adalah kisah pernikahan dua tepian, petikan penduduk baru yang membuatnya merasa bingung mengidentifikasi. Dalam proses melukis, harus berkonsentrasi. Seperti berperang, harus menjaga fokusnya dalam berbagai keadaan. Setiap hari 14 jam lebih berkonsentrasi pada karyanya. Liu Chenhui kesehatan tubuhnya mulai merosot. Tahun 2006 dia menderita peradangan tulang belakang, pernikahannya pun mengalami lampu merah. Satu adalah karier, satu adalah tubuh. Masih ada adaptasi di Taiwan, yang ternyata adalah tekanan ekonomi, banyak aspeknya, menyebabkan saya dengan istri ada beberapa pergeseran. Mungkin sudah terbiasa pegunungan dan sungai di kampung halaman, Liang Chenhui pindah ke studio ke Stam Sui. Lewati secara bebas hari-harinya selama 3 tahun, sampai bertemu Topan Sudire, segala upaya lenyap dalam semalam. Anginnya sangat kencang, sampai plafonnya ambruk. Setelah terpan angin, ubin semuanya jatuh ke bawah. Ketemu orang, pasti gawat. Adalah ke Taiwan bertahun-tahun pertama kali menitikkan air mata. Karena saat itu benar-benar tak berdaya, benar-benar tak berdaya. Mulai dari awal lagi setelah bencana, diundang kembali untuk pulang pameran. Dia pamerkan lukisan bertahun-tahun untuk berbagi pada lebih banyak orang lagi. Taiwan adalah panggungnya, membuatku belajar banyak. Membuatku punya pengalaman hidup. Dalam proses perkembangan ini, lebih tidak sama dengan orang lain.